Salah satu tujuan dilaksanakannya sasaran fisik berupa perbaikan jalan sepanjang 575 meter dari Sarimulyo ke Tapang Desa Gentan, Kecamatan Susukan, dan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga. Puluhan anggota TNI yang menjalankan tugas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga Jawa Tengah mengerjakan pengecoran jalan desa di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Jalan sepanjang sekitar 570 meter dengan lebar 3 meter dari Simulio Ketapang ke Desa Gentan, Kecamatan Susukan awal mulanya dalam kondisi rusak, bahkan sulit dilalui kendaraan roda 4. Namun dengan kerjasama TNI dan warga, nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Jalannya bisa meningkatkan ekonomi. Sebelumnya jalan ini kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya sangat parah. Tapi karena dengan adanya persatuan masyarakat sehingga jalan jadi lebar dan keadaan itu masih makadam, nunggu banget buat pemerintah. Akhirnya pada tahun ini bisa tersana dari TNMD masuk ke dusun kami sehingga dusun kami menjadi perubahan yang luar biasa. Jika nanti jalan ini sudah selesai, maka warga akan mudah berkomunikasi dengan warga lainnya, terutama Desa Ketapang dan Desa Gentan. Tim Liputan melaporkan.